Sherlock, ngomong-ngomong udah nyuci pakaian belum? Nih ya, saya aja udah satu minggu belum nyuci udah sebanyak ini. Apalagi terlalu lama, pasti numpuk kan? Pakaian kotor aja kita cuci. Bagaimana dengan diri kita yang kotor dengan dosa? Tentu dengan kita melakukan pengakuan dosa. Ada anggapan, ngapain mengaku dosa kalau berbuat dosa lagi? Sekarang ini, untuk apa kita mencuci kalau kita tahu pakaian yang kita cuci nantinya kotor lagi? Jadi jangan takut dan malu untuk membersihkan diri dengan mengaku dosa. Memakai pakaian yang bersih, kita merasa nyaman. Begitu juga dengan diri kita saat menghadap Tuhan dengan hati bersih, pasti terasa nyaman. Semoga